jualan ayam. Oh. Saya jualan ayam. Ada yang laku seperti itu. Jadi ayam ayam buat laga lah gitu Pak Sawa ya. Jadi alhamdulillah laku ya, berbagi buat Pak Sawa kayak gitu, karena ya wong saya bisanya ngasihnya seperti itu, saya dapat ya. Kalau saya bisa berbagi ya insya Allah ya saya berbagi seperti itu. Tapi jangan dilihat nominalnya Pak Sawa, kan beda kayak gitu. Oke guys, sebelum videonya dilanjut, saya minta dengan sangat tolong bantu subscribe channel kami yang baru, yang mengulas tentang ayam, namanya Blacker Farm Majenang ya guys. Di sini kita akan mengulas semuanya tentang ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga channel kami yang ini bisa berkembang ya guys, karena kami di sini menjual ayam-ayam untuk ya laga ya guys. Oke. Kita lanjut ya guys untuk videonya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Oke. Tok, Pak Sawa ada? Ayo ngeliwat. Loh, kok ngeliwat bukan kamu? Assalamualaikum. Lagi ngapain Pak Sawa? Ngeliwat. Bisa deh. Alhamdulillah bisa. Sudah sahade Pak Guru. Hah? Sahade itu dah udah kosan melener ya. Aduh. Ya yang toh mangkat sekarang sekolah. Oh ya tadi berangkat berangkat. Oh, tadi berangkat sekolah. Bukan bohong. Nggong. Ya tadi berangkat. Si lagi itu sih tes terakhir ya. Tes Madin terakhir. Pak Guru dia. Pak Guru. Ya. Iya. Nama. Ya enggak bisa Sunda Pak Sawa. Heeh. Orang kota yang enggak bisa Sunda. Ya, iya. Santai aja. Santai aja, Pak. Masak apa? Ya nasi doang itu anu. Nasi. Oh nasi, ya masak nasi. Gorengan goreng apa? Enggak goreng apa-apa itu apa. Masa enggak goreng apa-apa? Enggak beli apa-apa? Enggak. Telur? Telur. Uang dari mana tuh dulu kan? Pakai bayar obat-obat harap. Habis. Habis ya. Sekarang niatnya mau masak apa? Yang mau nasi doang itu. Makan nasi doang? Iya. Sama apa? Enggak sama apa-apa. Aduh. Jadi kesini silaturahmi ya Pak Sawa. Terus yang kedua kan ya berbagi sedikit rezeki lah, karena saya kan jualan ayam. Saya jualan ayam. Ada yang laku seperti itu. Jadi ayam ayam buat laga lah gitu Pak Sawa ya. Jadi alhamdulillah laku ya, berbagi buat Pak Sawa kayak gitu, karena ya wong saya bisanya ngasihnya seperti itu, saya dapat ya. Kalau saya bisa berbagi ya insya Allah ya saya berbagi seperti itu. Tapi jangan dilihat nominalnya Pak Sawa, kan beda kayak gitu. Jadi iya, yang penting intinya ya doakan saja supaya rezeki saya itu terus mengalir. Terus juga intinya ayam-ayam saya itu laku. Semua. Ya semua. Ya intinya ya laku lah intinya kayak gitu. Karena ya. Ya tentulah mendoakan satu ya keluarganya. Biar sehat selalu. Iya. Iya. Sama. Yang umur ini juga sama Pak Guru. Anu juga ya. Iya. Yang baru datang. Iya. Ya.
Iya, ya biar cepet kawin bersama lagi. Main bojo. Oh, masih bujangan. Masih bujangan. Oh iya, bujang. Harmonis. Yang penting dapat biar cepet dapat jodoh ya, Mas Awa. Iya, iya. Iya. Perlu juga ya. Itu keluarganya sehat selalu semua ya, rezekinya yang tambah. Amin. Ya. Itu perusahaannya, jualannya semoga laris-laris selalu itu. Ya. Amin, amin. Jadi ini Pak Sawa Puntan ada 50.000. Alhamdulillah. Jadi ya jangan dilihat nominalnya Pak Sawa, karena ya, ini juga ya udah makasih banyak Pak Guru. Iya, karena ya kalau apa sih namanya kayak kemarin, intinya selagi ada yang donasi saya kasih. Kalau kalau tidak ada, kalau saya punya rezeki ya saya kasih, kayak gitu Pak Sawa. Yang namanya rezeki mah nggak ada yang tahu Pak Sawa. Rezeki maut, intinya matilah hidup terus sakit itu kan nggak ada yang tahu Pak Sawa, kayak gitu. Jadi yang penting saya minta sama Pak Sawa, jangan dilihat nominalnya seperti itu ya Pak Sawa. Ini juga udah makasih banyak. Ya alhamdulillah, pas kebetulan Pak Sawa lagi nggak ada kayak gitu, lagi nggak ada untuk beli apa-apa kayak gitu. Yang penting ya jangan boros kalau dapat uang kayak gitu, diirit-irit. Nahan saya. Ini lagi ngurusin perpisahan sekolah. Iya, lagi ngelatih. Moku Haryanto juga tahu. Mau ngopi dulu. Masa ngopi lagi. Ini kan nyempetin biar bisa kesini siang-siang. Biasanya kan sore. Ini siang. Kadang malam. Ini nyempetin. Soalnya kan ini lagi habis, lagi pada rapat sih. Ini buat kumpulan ya? Iya, lagi kumpulan kayak gitu. Kan untuk kelas 6-nya kan lagi latihan untuk besok perpisahan Pak Sawa. Apa? Anu. Ini Yanto selanjutnya misalnya besok naik kelas misalnya. Nah, apa kesana-sananya ini anu bisa mempunyai punya harapan ke perlu. Siapa? Yanto. Ya pasti punya. Ya pasti punya. Kan dibuat. Ya gitu kan, pasti dibuat ya pasti punya loh. Kalau nggak punya ya nanti ya percuma buat sekolah. Oh iya, kayak gitu. Tapi ini Mama Marianti, ano rapotnya di sana, katanya kan ini sama dia bilangnya ma itu rapotnya mau dibawa, jangan katanya gitu, katanya ini tapi gitu ya, nggak boleh dibawa katanya. Ya percuma kayak gitu, soalnya kan ya gak ada bukti lah. Bukan gak ada bukti Pak, jadi dia niatnya baik mau membantu Marianti kasarannya ya. Iya. Terus sudah setengah berhenti ya kan, otomatis kan sama saja setengah udah belum lulus ya enggak kan, niatnya kan mau menyekolahkan. Nah belum lulus, giliran sudah mau intinya keluar, kayak Pak, kayak Marianti mau minta data ya, itu nggak bisa ya, sama saja. Oh gitu ya. Ibu yang gedein Marianti ataupun yang menyekolahkan Marianti itu yang nggak dapat apa-apa gitu. Soalnya rapot nggak bisa dipakai buat siapa-siapa. Oh gitu ya. Iya. Mau dipakai sama orang lain nggak bakalan bisa. Enggak ya. Iya, kayak gitu. Begitu juga dengan Haryanto, kayak gitu. Yang penting mumpung ada yang mau menyekolahkan kayak Ibu Rati, kayak gitu. Iya. Ini sekolahnya kan lo lagi. Itu. Ya iya. Satu lagi. Iya. Besar. Itu terus yang penting rajin tuh. Ya. Jangan malas, soalnya yang namanya manusia takutnya berubah pikiran kan bisa saja. Tiba-tiba ngambek, enggak mau stop gimana? Iya. Ya enggak? Iya. Saya enggak bisa maksakan. Iya, udah enggak bisa berkutik lah. Iya, seperti itu. Jangan sampai itu menyempelekan ya toh.
sekolah yang rajin. Toh itu semuanya buat kamu, bukan buat saya, bukan buat Pak Sawa, bukan buat Bu Rati, bukan buat Pak Guru, Bu Guru, bukan. Itu buat kamu. Pinter buat kamu, bodoh buat kamu. Sedangkan umur itu semakin hari semakin bertambah. Gak mungkin kamu bisa kecil lagi. Gak bakalan bisa. Tapi kalau kamu semakin tua, bisa. Kayak gitu. Waktu tidak bisa diulang, ya. Kemarin hari apa? Kemarin? Rabu. Hari Rabu. Sekarang hari Kamis. Lah, bisa enggak kamu kembali hari Rabu kemarin? Bisa kok. Bisa. Coba. Coba apa? Coba kamu kembali ke hari Rabu yang kemarin. Kembali di mana? Ya, posisinya. Posisinya kemarin kepakai baju apa, makan apa? Terus dapat uang berapa? Terus pelajaran apa, bisa enggak? Ya enggak tahu, udah lupa kemarin kok. Kok udah lupa? Kamu udah nih kayak sarannya, kamu dulu pernah sekolah? Pernah. Iya kan? Di mana? Di MI sini kan? Bisa enggak kamu sekolah di situ lagi? Enggak bisa. Terus dulu kamu pernah kecil enggak? Pernah. Bisa enggak kamu kecil lagi? Enggak. Ya, sama aja seperti itu. Disuruh kembali hari Rabu besok ya enggak bakalan bisa. Kemarin. Walaupun hari kemarin itu enggak bisa. Sama aja tadi, coba kamu suruh kembali ke yang tadi pagi. Ya enggak bakalan bisa. Enggak, ya. Karena ada pagi lagi. Iya, walaupun besok ada pagi lagi, tapi kan beda hari. Iya. Walaupun kedepannya itu ada hari yang sama, tapi kan beda tanggal. Walaupun tanggalnya sama, tapi kan beda bulan. Iya, beda bulan. Walaupun bulannya sama, beda tahun. Iya, iya. Kalau tahun enggak ada yang sama. Ada enggak tahun yang sama? Enggak. Ya ada. Kayak gitu ya, ya. Waktu tidak bisa diulang, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, ya. Ya toh. Oke, Pak Sawa ini mau izin pamit pulang. Ya, punten mengganggu lagi masak. Iya, ya enggak mengganggu. Terima kasih banyak. Pak Guru, yang sehat selalu. Yang amin ya. Kayak dulu yang waktu saya sakit perut, ini yang megangin itu motornya. Iya. Iya dia Pak. Iya kayaknya gue pernah. Oh iya. Pak pernah nembok? Iya. Lupa. Biasa pesawat kan bujangan mikirinnya cewek terus kayak gitu. Ya, ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.